Flu, flu tulang ini iya. disebabkan oleh virus cikungunya iya. yang ditularkan oleh nyamuk. Iya. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Ya. Oh. Jadi memang betul sekali ya bahwa hmm. uh, uh, sebetulnya flu tulang itu adalah istilah di ya. awam dok ya. Ah. Istilah di awam iya. ya, flu tulang ya. Jadi uh, flu tulang itu sebenarnya adalah uh, virus cikungunya. Iya. Nah oh. tentunya pemirsa di sini harus tahu ya, bahkan uh, mungkin pingin tahu ya kenapa kok jadi flu tulang ya, betul. Hmm. bisa flu tulang nah iya. itu karena gini. Untuk virus cikungunya ini sendiri ya, dia itu memang penyebabnya itu sama dengan virus uh, penyakit demam berdarah. Oh. Ya, jadi nyamuknya ya, nyamuk yeah. si pembawa virusnya itu sama. Jadi nyamuk Aedes aegypti yeah. atau Aedes albopictus. Ya. Dari orang uh, digigit nih satu orang menggigit nyamuk itu menggigit ke yang lain. Jadi nyamuknya sama, yeah. hanya memang uh, gejalanya itu berbeda nah ada dua gejala yang berbeda ya gejala berbedanya adalah bahwa pada cikungunya ini rasa nyeri di otot dan di tulang ini nyerinya luar biasa dan itu bisa berkepanjangan bahkan lama bahkan sangat lama dan itu sangat dirasakan seakan-akan seperti uh, ya orang mau lumpuh seperti itu ya sakit sekali gitu dan satu lagi bahwa uh, untuk virus cikungunya ini dari bahasanya ya bahasa swahili ya Uh, awalnya itu artinya adalah uh, melengkung. Membungkuk. membungkuk, melengkung. Ya? Oh, nah, kenapa oh. seperti itu? Karena biasanya orang-orang itu -orang saking, saking, saking nyerinya, ya? Saking uh, sampai dia ya? membungkuk. Okay. Gitu. Oh, yeah. Yeah. Aduh, katanya ini penyakit flu tulang atau flutulang. yang berasal dari cik, cikungnya atau itu, yeah. uh. itu adalah penyakit khas wilayah tropis. Itu fakta atau mitos? Ya, yeah. fakta. Oh, yeah. itu okay. fakta ya. Yeah. Jadi memang untuk virus mm -hmm. ini uh, memang khasnya di Uh, tropis ya. Yeah. Mm. Uh, awal mulanya dulu ada virus cikungunya ini ada di Afrika ya di, di Tanzania, Tanzania. Itu sekitar tahun 1950 sekian. Yeah. Awalnya dari sana, kemudian dia masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970 yeah. atau 80-an. Itu Samarinda pertama kali dok ya. Kalau uh, yeah, ya. Betul, yeah. Yeah. Oh yeah, iya Samarinda betul ya. Yeah, iya, ya, awalnya tahun 1990 kemudian sempat terjadi wabah di Indonesia. Yeah. Dan juga sempat terjadi KLB atau kejadian luar biasa, biasa. sekitar tahun 2000-an. Ya. Dok ya. ini juga penonton ingin tahu dok ya. kalau pada cikungunya ya. ini sendi yang diserang sendi yang mana nih? Apakah ya. lutut, pergelangan tangan ya. atau jari-jari? Ya biasanya memang sendi-sendi tulang panjang ya e, daerah kaki ya, ya lutut kemudian di pergelangan jari tangan dan jari kaki ya jari tangan jari kaki kemudian lutut itu nyeri sekali kemudian okay. punggung juga oh, iya. ya tulang belakang punggung ya. itu nyerinya luar biasa. Di samping juga ada gejala-gejala yang lainnya. Gejala-gejala oh. lainnya adalah demam dok ya. Iya hmm. betul. Ini demamnya sama nggak dengan DBD naik turun naik turun atau tidak? Iya beda ya. Beda, Jadi ya? kalau demam berdarah itu dia demamnya tinggi terus ya. ya. Tinggi naik terus. turun naik turun kan? E, naik turun. Ya. E, biasanya turun setelah pemberian obat okay. sih kalau yang demam berdarah. Kalau memang celunya? polanya agak berbeda. Beda ya. Ya, hmm. Tidak tidak mirip lah semacam okay. itu. Ayo, walaupun sama-sama. Flu tulang hmm. itu biasanya hmm. tidak berakibat fatal. Hmm. Ya. Ini fakta atau mitos? Tidak berakibat fatal. fatal. Ya. E, ini saya sebut dengan e, mitos, hmm, ya. Berarti ya. berakibat fatal, Dok. Ini. Jadi, gini, bisa berakibat fatal ya. jika, gitu ya, jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Hmm. Ya. Maksudnya begini, hmm. jadi untuk khusus, ya, kita sebut, ya, kita berbicara di sini: virus cikungunya. Memang, virus cikungunya ini jarang yang mengakibatkan kematian, hmm. jarang yang mengakibatkan hingga shock. Ya. Ya, pendarahan itu jarang pada virus cikungunya oh, ini. Jarang, bedanya ada ya? uh, dilaporkan ada, kematian sempat, kematian sempat ada juga, nah, walaupun jarang. Ya. Oleh karena itu inilah bedanya dengan DBD. virus demam berdarah, ya. begitu. Hmm. Tapi uh, pemirsa di sini juga tidak boleh mengecil artikan ya dalam arti kata jika kita tidak serius, penanganannya tidak tepat atau bahkan terlambat juga. Hmm bisa yeah. berakibat fatal oh. ya. bisa oleh karena oh. itu harus serius ketika yeah. kita ada masalah ada demam mual muntah kemudian dia pusing dan lain sebagainya gejala virus harus dikomunikasikan dikontrolkan ke dokter barangkali -barang. tapi katanya ya. dok penyembuhan flu tulang hmm. itu cukup dengan banyak istirahat saja dan banyak minum itu fakta atau mitos itu mitos oh. maksudnya begini ya yeah. maksudnya kalau hanya cukup dengan air dan istirahat yeah. ya saya kira kurang uh -huh. tapi ya dengan istirahat dan air itu juga dua yang dua hal yang membantu membantu ya. dan memang itu fokusnya di situ ya. jadi betul bahwa virus demam berdarah virus cikungunya pada dasarnya kita memberikan air air atau cairan air. itu yang utama ya. ya tapi tidak hanya dengan dua itu saja kenapa karena yang perlu adalah nutrisi nutrisi Setujuh, gitu. Nih. Ya, nutrisi itu penting ya yeah. karena bagaimanapun juga judulnya virus kita perlu makanan yang berprotein tinggi, yeah. makanan yang bergizi untuk meningkatkan kekebalan atau yeah. daya imunitas, yeah. daya tahan tubuh sehingga penyembuhannya lebih yeah. baik. Karena namanya virus harus dilawan dengan yeah. tubuh kita sendiri. Betul banget tuh. Iya. Iya. Ya, Dok, ini juga jika terkena flu tulang, rasa nyeri sendi dan tulang bisa dirasakan sampai berbulan-bulan. Nah, nah, ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Iya, ini betul sekali. Nah, jadi memang bisa sampai berbulan-bulan. Iya. iya, jadi itu memang karakter dari virus Tapi berhenti dok ya. Iya, jadi gini, ceritanya tuh uh, dia ada masa inkubasi. Masa inkubasi maksudnya tuh semenjak dia tergigit iya. sampai dia menimbulkan gejala tuh sekitar hmm. 2 sampai 4, 4 hari. hari ya, sekitar 2 sampai 4 hari. Kemudian uh, masa penyakitnya atau timbul gejalanya itu sekitar 3 sampai 10 hari. Nah, hmm. setelah itu iya. Uh, nyerinya itu bisa berlarut-larut, bisa sampai berminggu berhari-hari, berminggu bahkan bisa lebih dari itu berminggu-minggu, sakit sekali. Menisa nah itu banget ya. iya. oh sangat makanya tetap sangat. Mm. butuh pengobatan yang Betul serius sekali. juga dok ya, yang serius hmm. ya, yang tepat tepat ya, ya dari oh. dokter dan tenang medis. Dokter ada nggak yeah. dok, tipsnya nih dok supaya terhindar dari flu tulang yeah. ataupun bagi yang sudah mungkin terkena flu tulang ini yeah. bisa mempercepatlah proses penyembuhannya. Yeah. Oke. Okay. Uh, untuk pemirsa, ya, uh, tips dari saya buat yang belum terkenal, ya, buat yang belum terkena, usahakan untuk lingkungan di sekitar kita dulu, iya. ya, lingkungan, tempat-tempat ya, yang bisa menjadi tempat uh, si nyamuk itu tumbuh, ya, hmm. kita harus uh, membuang, ya, barang-barang yang tidak terpakai, yeah. kemudian menguras, bak ya, mandi, menguras ya. bak mandi, kemudian pot, hmm. ataupun selokan, dan sebagainya, yeah. dan menutup, betul, ya, dan tidak salah juga. Uh, kita juga bisa menaburkan semacam abate, ya, iya. gitu menaburkan. Jadi dan tadi, juga. ya, menutup, menguras, membuang, betul. Dan, dan menaburkan. Pakai penangkal nyamuk, dok, ya, iya, itu bagi nyamuk. Dan betul sekali, itu bagi yang belum terkena, bagi yang sudah terkena tentunya harus menjaga daya tahan tubuh kita. Setuju, makan, iya. minum, istirahat cairan cukup. Oke. Baik, Dok, terima makan kasih. Yang banyak ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadinya. <laughs> Oke, okay, gak terasa satu jam. Udah, <laughs> udah. Semua ini yeah. dan saatnya kita pamit. Oke, okay. yeah. Iya, yeah, jangan lupa untuk terus saksikan Ayu Dib Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat hanya di TV Dan Anda bisa baca resumenya di laman fifa.co.id. Setelah Hekal, saya Intan sama Dina. Indonesia Ayu, Ayu, Ayu Hidup sehat. sehat.